Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Day 2, hari kedua, gue ada di Lampung. Yes, sekaligus hari terakhir juga mungkin ya. Di sini hujan terus, jadi sejuk dingin. Rencananya plan hari ini itu kita beli sarapan dulu, sama apalagi ya? Mungkin mau ke pantai atau tempat destinasi lain lah sama keluarga gue. Ikutin terus vlog gue. Dah. Ini lo masih main tuh. Siapa mau naik mobil? Siapa mau ke pantai? Let's go. Kebun belakang rumah. Mau ngecek. Mau ngecek serem dulu. Jadi kalau di sini itu ada dua alternatif buat air. Pertama, lu bisa ngurut selang gitu. Naruh selang yang panjang dari rumah. Dari rumah lu ke sungai terdekat. Jadi enggak perlu listrik, enggak perlu sanyo gitu kan. Terus juga sama ngegali. Nah, kebetulan waktu itu kalau enggak salah nyokomku pernah deh nyoba ngegali apa jet pump gitu ya. Air sanyo gitu cuma enggak dapet-dapet. Dan rada mahal kayaknya juga. Karena gue di dataran tinggi gitu, agak tinggi gitu kan. Ya hasil kita pakai selang. Nah, di saat lo pakai selang, resikonya adalah dicabut orang atau selangnya bocor sehingga airnya nggak nyampe ke rumah. Ya begitulah. Oke, kita benerin selang dulu. Siap. Hey guys, ini kan rumah gue. Kita cek nih selangnya ada di sini. Tuh. Terus dia sana. Nah, itu ke sungai. Problem solved. Hehehe, ternyata selangnya ada yang apa? Sambungannya putus. Ya, beginilah. Semoga nanti ada rezeki lagi kita gali jet pump atau sanyo dalam biar nebu air bersihnya. Oke, okay? Kayaknya kemarin kurang dalam ya pak ya, atau kemarin udah dalam tapi nggak dapat air bersihnya. Airnya air belerang. Oh, airnya air belerang katanya. Jadi udah digali apa ya? Iya, 12 meter. Udah sempat digali 12 meter katanya, cuman airnya masih air belerang. Nggak tahu udah sedalam apa, atau mungkin salah letaknya kali. Oke, okay, see you. Kita beli sarapan dulu sama beli kelapa. Kita lagi ada di tukang otak-otak. Apa? Enak. Nah, jadi guys, ini tempat beli otak-otak langganan gue sejak lama. Wih. Made by order. Otak-otak Cigiok Man. Ini yang jual. Wih. Udah lama dari gue kecil. Dari gue kecil, guys. Jadi pelangnya aja nggak ada pelang dagangan gitu apa. Cuman dia tiap hari selalu ada pelanggan dan selalu banyak pelanggannya. Kadang kita kehabisan juga. Itu tuh biasanya malam ya. Let's go. Salah satu tempat destinasi warga sini. Nanti kita lihat belerangnya seperti apa, oke? Okay? Oh,
Jadi ada yang jalan kaki. Halo guys, ini namanya air belerang, belerang simpur, aliran dari sumber, tapi ini levelnya masih rendah ya, masih 30 derajat lah. Oke, okay. Hangat ya? Hangat ya, 30, aman untuk anak-anak. Wihis, punya Wak Adam ya? Kasih lihat gue yang punya ya, ini yang punya ya. Waduh. Ini belerang punya tante. Oke, okay, tante. Yang mau mandi gratis. Nah ini kuncen. Gayetnya. Ini nggak keluar airnya kalau nggak ada.